Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Habib Bung Dongkel. Pada kesempatan video saya kali ini akan saya coba mencari bahan-bahan bocil lagi nih Bro. Ya, tempat perburuan saya kali ini lokasinya kurang lebih seperti ini. Ada di tebing-tebing ini, di bawah itu ada kali atau persungaian ya. Ya, kemungkinan buruan saya kali ini bahan bonsai apa aja yang penting bermotif atau yang berkarakter juga Mas Bro. Oke, seperti apa keseruan perburuan saya kali ini? Ikuti terus Hati Pun Berdongkel. Oke. Rupanya ini ada dari bahan bonsai serut. Ya, ini sudah kelihatan dari daun-daun bahan bonsai serut. Seperti ini. Wah, ternyata batangnya sangat kencang sekali. Ya, ini dari batang bahan bonsai serut. Oke Mas Bro, akan saya coba cari-cari lagi apakah di sekitarnya ada lagi dari bahan-bahan bonsai yang kita harapkan hari ini ya. Ya, ini juga bisa dibuat bunga-bunga, daunnya ungu seperti ini, sangat bagus sekali. Wah, ternyata di atasnya ada lagi nih Bro, yang bisa dijadikan bonsai. Ini bahan bonsai saratan kalau di sini. Kalau rukem agak seperti ini. Kalau rukem daunnya agak memanjang. Kalau ini agak bulat seperti daun sisir atau kalianggi. Banyak juga duri-durinya dari bahan bonsai saratan ini Mas Bro. Kalau di sini namanya saratan. Nah, bonggolnya seperti itu, kecil tapi ya antik juga. Oke Mas Bro, akan saya coba cek di sebelahnya, nanti kalau ada kesempatan akan saya ambil juga. Rupanya sangat unik sekali dari bahan bonsai saratan ini. Wah, ternyata di sebelahnya ada lagi Mas Bro. Ini bahan bonsai rakas yang bisa disambung atau diakulasi dengan Xianzi atau Milton Sakura. Ya, daunnya seperti ini. Kalau masih muda agak kemerahan. Ya, ini bertumpukan seperti ini, percabangan daun-daun dari bahan bonsai krakas ini. Kan saya coba cek lihat bonggolnya Mas Bro. Kalau sangat istimewa akan saya ambil. Ya, seperti ini batang-batang dari bahan bonsai krakas. Ya, ini proses sambungannya atau akulasi dengan Milton Sakura atau Xianzi. Sangat mudah sekali proses pertumbuhannya. Ya, seperti ini batang dari bahan bonsai krakas. Mas Bro, nah, kemungkinan akan saya ambil. Rupanya sangat-sangat keren juga. Kalau dilihat dari bawahnya terlihat sangat angker ya, seperti ini batang dari bahan bonsai krakas ini. Oke, langsung aja saya akan proses penggalian atau pendongkelan. Nanti seperti apa setelah saya kali Mas Bro dari bahan bonsai krakas ini. Oke.
Oke Mas Bro, ya seperti ini setelah saya gali atau saya dongkel, sangat-sangat angker sekali dari perakaran bahan putih kerakas ini. Kalau sahabat saya ingin mengetahui lebih dekat, akan saya coba memperlihatkan lebih dekat seperti apa setelah saya gali perakaran bahan putih kerakas ini Mas Bro. Ya seperti ini Mas Bro, kalau dilihat dari atasnya tidak bagus-bagus amat. Ternyata setelah saya gali, seperti ini, sangat-sangat istimewa sekali dari bahan bonsai kerakas ini. Ini tuh ya banyak sekali perakaran bahan bonsai kerakas ini. Sangat-sangat mantap sekali buruan saya kali ini. Oke Mas Bro, akan saya lanjut proses penggalian lagi biar cepat keangkat. Seperti apa kalau sudah terangkat, kalau dilihat dari keangkerannya bahan bonsai kerakas ini. Oke. Wah ternyata jadi dua Mas Bro, ya keren sekali biarpun kecil. Nih tinggal yang satunya, ya mudah-mudahan yang ini jadi satu. Oke Mas Bro, akhirnya kena juga dari bahan bonsai kerakas ini. Oke, kemungkinan akan saya bawa ke tempat yang lebih luas dulu. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, ya setelah tertarik seperti ini yang satunya, ini terpisah dari temannya ini Mas Bro. Oke Mas Bro, akan saya potongin dulu biar kelihatan lebih rapi dari bahan bonsai kerakas ini. Oke. Oke Mas Bro, ya hasil sementara setelah saya potongi buah ranting-ranting yang tidak terpakai seperti ini, ya motif-motif dari bahan bonsai kerakas yang sangat-sangat angker sekali buruan saya kali ini. Oke, bahan bonsai kerakas ini sangat mudah sekali proses penyambungannya atau diaplikasi dengan CNC atau Milton Sakura Mas Bro, ya, sangat mudah sekali.
apalagi proses pertumbuhannya sangat mudah juga. Oke mas bro, kemungkinan buruan saya kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya ini mas bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gojek mania. Mantap.